Gimana? Gimana? Atau mau lebih lagi? Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan hari esok, dengan kiamat, dengan adanya surga, itu adalah mutlak, semua hanya milik Allah. Yang kedua adalah gaib mukhayyad. Gaib mukhayyad itu adalah semua rumah, bangunan semua akan hancur. Begitu juga dengan kekuatan ilmu Al-Qur'an atau sihir. Kebanyakan itu kan sihir. Nah, kenapa dikatakan sihir atau penyakit karena depresi itu kan ada? Berarti santet itu kepala saya terpojok bahwa oh, kenapa tertarik itu karena saya pengen tahu apa betul atau tidak. Pikirannya kita masukkan itu secara otomatis kita yang mulai memerintahkan jin. Seperti juga hanya santet. Ya, setelah saya amati bukunya, saya pelajari itu sangat tidak sesuai dengan tuntunan ajaran-ajaran Islam yang selama ini saya pelajarin. Karena saya sudah ribuan orang kita menyembuhkan, yang namanya santet kita pernah menemukan hal-hal yang seperti ada di dalamnya, ada jenglot, ada semacam kayak benda-benda kayak ular yang besar-besar, itu nggak ada. Yang namanya santet itu sihir, itu kebanyakan mediumnya saja pakainya jin. Tapi ketika ada benda paku atau apa, itu semua hanya trik-trik paranormal-paranormal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kalau buku itu sebagai kisah nyata gimana? Ya mungkin mereka bisa saja hal itu bisa terjadi. Kan, tapi itu yang pasti sudah di luar daripada konteks Al-Quran dan Hadis. Solusi bagi mereka yang terkena santet apa harusnya? Solusinya yang pertama, tetap kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanamkan akidah bahwasanya Allah selalu ada dalam hati, insyaallah. Yeah.
Udah ya. Pak itu apa pak? Ya ini palsu dalamnya tanah aja. Tuh tanah. Tuh. Sambungan koreknya. Rambutnya dari sana semua. Itu bentuknya di bagian apa tuh bagian? Tanah sen. Juga di sini ada indikasi untuk diuangkan. Yang tadi diindikasi sebagai Buncul, itu dari awal saya sudah curiga ini adalah bukan barang-barang asli Buncul. Karena yang namanya Buncul itu adalah sebuah apa siluman, di mana yang namanya Buncul itu kepalanya seperti kerbau besar. Dan mereka nggak mungkin ditangkap sama manusia yang sembarangan. Itu adalah manusia-manusia yang sudah mempunyai ilmu-ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Nah, ketika ada fenomena orang nangkep Buncul, awalnya saya tidak percaya. Ketika saya di TKP, sambil kejar-kejar warga, karena itu saya untuk menegakkan yang hak dan yang batil. Ternyata kan, ketika saya berlindung ke Polres, terus minta bantuan sama Kapolres, suruh amankan benda itu, dan bahwasanya saya tegaskan itu adalah palsu. Mohon tangkap benda itu. Buktinya mana? Bukti. Ini, di dalamnya tanah. Tuh. Sisik ular ini. Emang sengaja sisik gitu? Semuanya.